Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, kali ini kita akan review singkat saja untuk nasi kotak paling laris, yaitu harga Rp20.000. Ya oke, seperti apa? Langsung saja kita cek. Ya, untuk nasinya ini ukuran 1 cup kecil teman-teman. Kemudian ada telur asin, sambal dan lalapan. Juga ada tambahan menu yaitu rambak balado atau cecek istilahnya. Oke, untuk ayamnya sendiri ini ukuran 1/4, jadi lumayan besar ini. Ya, pakai ayam sayur, ayam bakar, pakai ayam sayur. Sebelumnya kita ungkep dulu. Ya, seperti ini ukurannya untuk ayam bakarnya. Kemudian ini untuk cecek atau rambak balado teman-teman. Untuk ini rasanya ini pedes banget ini. Kemudian ini proses penataannya. Ya, untuk yang paling atas ada kerupuk udang. Kita cek kerupuk udang. Kemudian kita bisa lihat menu utamanya adalah ayam bakar dengan tambahan sambal goreng ati atau rambak balado, kemudian ada telur asin dan sambal lalapan. Untuk nasinya ukuran 1 cup. Oke teman-teman, segini saja review singkat kali ini untuk nasi kotak harga Rp20.000. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.